Terima kasih Anda masih bersama Rosy di episode spesial. Terima kasih Yaakob Utama. Setiap orang punya pengalaman kedekatan dengan Bapak Yaakob Utama. Saya mengetahui ada seseorang yang dekat dengan Pak J.O. begitu kami memanggilnya. Saya memintanya tampil malam hari ini karena ia cukup mampu meniru atau meniru Pak Yaakob Utama baik dalam tutur kata maupun suara Pak J.O. Inilah budayawan M. Sobari. Selamat malam. Selamat malam, Kang Sobari. Selamat malam. Kang Sobari ini kan sebenarnya kelihatannya aja kan serius. Serius betul. Serius banget. Serius. Padahal sebenarnya. Kurang ajar. Kang Sobari, kenapa Kang Sobari saya undang malam hari ini? Karena saya tahu Kang Sobari itu juga dekat dengan Pak Yaakob Utama. Iya, betul. Tadi betul. Kang Sobari juga ada di Palmerah Selatan ikut mengantar kepergian Pak J.O. Iya. Kalau menurut Kang Sobari, karena dekat begitu, Kang Sobari ini gemar mengamati seseorang, mengobservasi gerak-geriknya. Bagaimana Kang Sobari itu melukiskan seorang Pak Yusuf, Pak Yaakob Utama yang teguh dalam prinsip tapi lemah lembut dalam tutur kata. Gitu ya. Itu ada bahasa Latinnya loh. Bagaimana? Bahasa Latinnya itu fortiter in re, suaviter in modo. Lebih baik tidak saya hafal. Jadi saya mulai ya. Saya kira kenangan tentang beliau, almarhum Pak Yaakob, dengan kedalaman dan sentuhan rasa itu bagus kalau saya tampilkan satu persatu, barangkali ada tiga atau yang tidak saya duga. Yaitu? Mula-mula tidak saya duga. Saya ada di lantai tiga. Di redaksi itu ya? Bukan redaksi, saya tidak butuh redaksi. Sombongnya. Saya butuh keuangan. Itu di bagian keuangan itu. Di bagian keuangan. Oh ya, lantai tiga ya? Iya, saya lagi duduk. Betul-betul saya tidak pernah datang ke redaksi, jarang sekali. Yang sering itu ke keuangan. Jadi, ngapain ke keuangan? Kan itu momen suci menerima honor. Sesudah agak lama nulis dan baru datang ke keuangan. Itu saya lagi duduk di luar macam gini, tapi saya merasa di belakang ini ada orang. Lalu saya menengok gitu. Terus Pak Yaakob lah, gimana harus ngadep sana atau saya boleh ngadep sini? Ya pokoknya Pak Yaakob tiba-tiba ada di situ gitu dan ngomong, beliau menceritakan, "You itu boleh lo ya, benar. Saya sudah baca buku Anda itu, Kang Sejo Melihat Tuhan, ya toh. Persepsi kita itu anehnya kok sama ya tentang Tuhan itu. Barangkali karena kita ini sama Jawa. Tapi Anda Muslim dan saya Katolik, ya ini yang membuat saya kok bisa sama dalam persepsi cara kita memahami dan menggambarkan Tuhan. Nah, di situ cara memahami dan menggambarkan Tuhan itu ya ada di buku pertama yang diterbitkan Mas Priyo. Buku pertama Kang Sejo Melihat Tuhan, kumpulan esei-esei yang dibaca oleh banyak kalangan milenial. Jadi waktu itu Pak Yaakob memuji tulisannya Kang Sobari? Oh ya, mungkin tidak memuji kali ya. Pokoknya hanya mengatakan tentang tulisan itu, tentang persepsi kita mengenai Tuhan. Mengenai Tuhan. Jadi beliau itu kira-kira senanglah kalau Tuhan itu digambarkan agak rileks. Agak rileks, sudah usah merenteng yang hebat-hebat gitu. Tapi dalam rileks itu kita bersentuhan betul. Kita dengan Tuhan itu ada sesuatu yang membuat kita merasa bersentuhan. Lalu Pak Yaakob memandang dengan cara seperti itu loh, kok tiba-tiba
saya juga begitu menurut beliau, macam gitu. Lalu beliau menggambarkan itu, saya sudah baca itu, tulisan Anda. Ya boleh, yu itu boleh gitu. Jadi saya itu boleh itu apa gitu ya. Saya pikir senang. Senang itu hari pertama kali. Hari pertama ketemu Pak Yaakob terus pribadi. Terus dapat honor? Honor bukan Pak Yaakob lah itu. Urusannya orang-orang lain. Nah sudah itu kantong udah penuh, ya mau apa lagi toh. Sudah disambut dengan baik, ya saya minggat lah. Mencolot, ya ke bahasa anak Jogja itu mencolot, saya udah mencolot. Tapi ada momen lain, hampir seperti itu. Di pintu depan, di lobi, lobi terus kayak keluar di pintu. Saya membelakangi pintu. Nino, Mbak Nino ada di depan saya. Kita lagi ngomong, sangat sangat intens gitu. Apakah yang diomongkan mungkin saya lupa, tapi barangkali tentang tulisan atau tentang apa. Nino itu sambil ngomong itu sambil begini-gini. Saya nengok ke belakang, lho Pak Yaakob. Pak Yaakob lagi. Lagi-lagi? Lagi-lagi beliau. Ini yang kedua pertemuan, agak pribadi yang kedua. Dan beliau itu ngomong. Mbak Nino masuk ke kantor karena mau ke kantor. Kita ngomong ini. Bong, yu. Anu ya, siap-siap kita ingin kasih Anda itu turonggo. Turonggo itu kuda sebenarnya. Tapi istilah orang Jawa kuda, ya istilah orang Jawa modern ya mobil. Oh. Pokoknya saya ditawari dapat mobil. Gimana-gimana, tapi gimana kata Pak Yaakob tadi gayanya? Yuk, saya anu ya, kasih turonggo. Turonggo gitu. Wah, ya saya enggak usah mikir toh itu kalau turonggo itu artinya mobil gitu, saya tahu. Tapi saya bilang, ah begini Pak, barangkali enggak usah. Itu serius, nolak pertama itu serius sekali. Karena bukan jual mahal ya, Kang? Oh, enggak. Saya kan enggak dijual. Jadi kalau dijual semahal apapun saya bisa dibeli. Semahal apapun barang yang ada harganya bisa dibeli. Nah, saya kan enggak ada harganya. Jadi saya bilang begini, Pak. Mengapa tidak? Ini karena kan saya sudah dapat mobil dari NU. Dari Gus Dur gitu. Lah ya itu kan NU. Lah Kompas kan lain toh gitu. Kompas sudah kasih honor. Nah itu Pak Yaakob menjelaskan, bagi redaktur ya sudah selesai urusannya. Anda kontributor dan sudah dikasih honor, selesai. Tapi Anda belum berurusan dengan saya. Wah ini nah, itu dia. Ya. Dengan saya itu kan lain. Ini ya barangkali yang suka saya sebut itu bagian dari transcendental manajemen gitu. Jadi manajemen yang transcendental itu ya hendaknya janganlah terlalu legal formal, give and take itu belum kelar. Jadi mobil Gus Dur saya parkir ya kelihatan dari tempat kita bicara, ada tulisannya itu dulu PBNU gitu. Terus ya karena saya pakai ya saya hapus PB-nya kan. Lalu orang NU pada ngomong itu. Ternyata bukan Pak Benny Murdani yang bisa menghapus PB. Ternyata malah Kang Sobari gitu. Kan dulu agak musuh-musuhan sedikit gitulah dengan pemerintah. Jadi bukan Benny Murdani yang menghapus NU, itu Sobari ya gitu. Nah, itu ada mobil itu lalu mesti ada solusi. Dua mobil kok pemberian semua, itu kan kelihatanlah agak bagaimana gitu. Agak gimana? Ya agak gimana lah pokoknya. Lalu kan saya enak dapat dua mobil, dua-duanya dikasih, satu dari kalau saya punya 10, satu dari Pak Yaakob. Kalau saya punya 10 mobil tapi hasil membeli enggak masalah. Oh. Tapi kalau pemberian kok sampai dua itu masalah sosial itu. Maka saya lapor pada Gus Dur, Gus ini akan ada ganti mobil. Lah ini mobil yang satu ini
yang dari sini ini mau diapakan gitu. Gus Dur itu enggak jawab. Enggak jawab. Dan pikiran saya menduga beliau berpikir, aku ini mikir negara ini banyak masalah, lah kok perkara mobil begitu aja kamu ajak berpikir gitu. Ya sudah, intinya saya kembalikan kepada kawan, seorang kawan NU di LIPI. Yang mobil yang mana? Yang dari Gus Dur. Oh, berarti lo dari Pak Yaakob lebih bagus. Nah, belum ada, belum ada mobilnya itu, belum ada. Jadi pokoknya disuruh milih, begini ya Bung, kalau saran saya lu ya, you ngambil Kijang, karena muat banyak, itu untuk keluarga, kalau Anda pergi kemana, ah itu Kijang, you pilih yang bagaimana yang you tahu senang itu, panggil lah sama Pak Leo lah gitu kan. Udah urusan-urusan Pak Leo macam-macam. Ya, saya ditagih Pak Leo. Jadi ada pertanyaannya itu, kalau Pak Sobari di Kompas ini sudah berapa lama gitu? Mungkin pertanyaan apa kepegawaian itu kan, ini orang ini sudah layak belum mendapat, kalau layak mesti yang apa kayak gitu kan. Saya enggak bisa jawab tuh, ya lama-lama enggak sih Pak. Lama-lama enggak, barangkali 10 tahun atau macam gitu. Nah, saya lapor ke Pak Yaakob, ah itu orang enggak tahu masalah. Jadi memang lewat prosedur perkantoran, tapi Pak Yaakob yang akan bayar gitu loh. Begitu saya ditagih ya, saya lapor Pak Yaakob, Pak saya ditagih nih gitu. Wah sudah, jangan dipikir, nanti saya urus. Rupanya langsung diurus lah itu. Nah, begitu, tentang mobil. Lalu ada momen Romo Mangun wafat. Pada masa Romo Mangun wafat itu, ya memang nempel di saya begitu dan seterusnya. Dan kemudian jenazah dibawa ke apa Sinkarolus. Pak Yaakob hadir, tapi jenazah itu sudah ke sana. Wah saya gimana ini? Driver saya suruh pulang gitu. Oh kata Pak Yaakob. Pak ya, driver saya itu sudah suruh pulang. Sorry, agak diulang, kurang mirip. Sudah saya suruh pulang loh, Bung. Terus saya bilang, Pak, naik mobil kita saja. Naik mobil kita. Saya hari itu nyopiri Pak Yaakob betul ya, karena kan mobil mentereng. Itu lalat itu enggak bisa inggap. Anyar baru seminggu atau berapa gitu. Jadi nawarin Pak Yaakob ke mobilnya Kang Sobari. Saya nawarinya ada mobil kita, Pak. Gitu. Mobil kita. Ya mau kalau saya mau bilang pakai mobil saya kan, ya gimana beliau yang ngasih ke mobil saya. Mau klaim tentang hak itu kan gak pantas itu. Tahu diri ya? Tahu diri lah. Yang diajarkan gitu. Pak Yaakob. Ya sudah, mari kita ke sana. Ya sudah ke sana lah. Itu tentang mobil. Nah itu barangkali kelar lah urusan mobil. Tapi soal-soal lain. Beliau itu bercerita. Tidak mengeluh, ini bercerita saja. Aspirasi beliau tentang tulisan-tulisan di Kompas halaman, dulu sih ingatan saya halaman 6. Ya kalau... Ini apa? Opini? Opini, kalau lebih dikurangilah. Kalau kurang ditambah, pokoknya halaman 6 macam gitu. Beliau itu bilang ya, sebenarnya tulisan halaman 6 itu janganlah artikel. Banyak tulisan itu artikel, terasa agak akademik gitu. Yang saya mau itu tulisan reflektif. Reflektif, kalau beliau senengannya gitu. Yang jangan akademis, yang nyeni. Dan tulisan itu berbicara, mengajak para pembaca, harap diingat pembaca. Kompas itu kan orang yang sudah capek. Kalau dosen pun ya dosen yang sudah capek habis ngajar, jangan dijejeli lagi teori di situ. Pun kalau data terlalu banyak, ya orang statistik mungkin tidak akan baca Kompas. Lalu ya, barangkali Anda memenuhi loh yang saya ingin itu, karena Anda itu ngomong sak senengnya sendiri gitu. Ya itu betul itu, sak senengnya sendiri, nggak ada data, nggak ada apa gitu. Dan saya bercerita, katanya itu fungsinya, kalau orang zaman dulu menyebut fungsi. Fungsinya itu menghibur,
memberi perspektif dan mungkin menantang pembaca. Tapi kalau Anda menulisnya secara sosiologis, di bawah ini akan kami bahas hal-hal yang berhubungan dengan itu. Sudahlah. Kalau sudah begitu, itu susulo-susulo atau dosen-dosen itu enggak akan baca. Karena makanan dia begitu, yang dia sampaikan ke mahasiswa begitu, yang dia baca lagi begitu, siang, malam begitu. Kok di harian umum kok bicara, di bawah ini akan kami bahas. Ora. Langsung kalau mau bahas, omongkan. Omongkan persoalannya, paparkan apa yang dianggap penting di situ. Lalu kalau persepsi pribadi si penulis mau hadir, hadirlah. Kalau penulis mau memberi komen, ini peristiwa begini-gini, pada waktu itu saya juga hadir dalam situasi itu. Nah itu yang diinginkan Pak Yakob, bahwa tulisan reflektif macam itu yang sebenarnya dicita-citakan semenjak lama ingin dihadirkan kepada pembaca. Tentu Pak Yakob belajar dari banyak media, tidak boleh yang ini, tidak boleh yang ini, tidak boleh yang ini. Mesti yang memberi perspektif, menantang, memberikan tawaran baru, memberikan sesuatu yang namanya hiburan. Tapi tulisan itu memang bukan sebuah hiburan. Tulisan itu tetap memberi tantangan dan menyampaikan sesuatu yang sukar, tetapi dalam bahasa yang begitu renyah di dalam bahasa anak sekarang. Kayak gitu Ros. Oke. Apa lagi? Saya mau ngomong terus. Jadi, nah, sesudah itu saya kira kecuali transcendental management itu yang sering, dan saya kira kalau saya kemukakan itu di lingkungan Kompas Gramedia itu tidak ada yang baru. Tapi saya ingin kemukakan karena persoalan ini tidak dikemukakan Pak Yakob satu kali dalam ulang tahunnya yang keberapa tempo hari itu. Bukan hanya itu, yang terima kasih tiada akhir, dan itu bicara tentang leadership. Jauh sebelumnya leadership yang polanya dilaksanakan itu dan dikatakan pada ulang tahunnya yang barangkali 84 atau ya mungkin 80 saya ingat. No, bukan, ini sudah agak lebih dari 80. Ya tapi sudahlah, kalau 80 juga enggak apa-apa. Nah, saya dibilang, beliau itu bilang begini, ya leadership itu ya fungsinya itu mengayomi bung. Setelah saya laksanakan bertahun-tahun, puluhan tahun, saya melaksanakan itu, tapi saya tidak punya nama. Dan nama dalam pengertian itu tidak begitu penting. Yang penting saya ini seorang aktor yang melaksanakan apa yang baik. Saya laksanakanlah itu. Sekarang saya punya nama itu, namanya ngayomi. Dan nguwongke, ya itu kalau orang Jawa nguwongke itu begitu penting. Gitu, nguwongke dan ngayomi. Dan saya kira tidak usah saya buktikan, karena yang tahu buktinya orang Kompas, betapa beliau itu mengayomi, betapa beliau itu melindungi kawan dan menceritakan apa yang kurang sempurna bagi beliau di Kompas dalam pelayanan dan dalam relasi dengan pihak di luar. Itu beliau menyempurnakan. Loh, yuk jangan heran, Pak Mahbob itu bong, itu saya juga kasih itu Turongga. Jadi ya, jangan tidak enak lah wong ini kebijakan ya toh, gitu ya sudah, macam gitu. Saya kira macam gitu ya. Saya begini, jangan dikeploi lah, nanti dikira saya ganti butet. Itu saya driving kan gitu. Kang Sobari tapi pernah niruin Pak Yakob depannya Pak Yakob? Oh, enggak ada gunanya kalau itu. Bagaimana? Saya cuma bilang gini. Dia ketemu itu sangat sering tapi di luar. Dan itu bukan acara kami, acaranya orang. Nanti kalau beliau sudah mau pulang itu, Pak, terima kasih. Sekarang saya sudah kaya. Pak Yakob bilang, saya bahagia loh ya.
Oh, saya sudah kaya. Ya, ya syukurlah. Iya, tapi kaya itu sebagian karena Pak Yakob gitu. Wah, ya syukur saya kalau saya bisa membuat orang lain kaya gitu. Ya gitu. Saya bahagia itu. Terus pulang itu asal udah begitu udah. Nah, itulah yang disebut dengan selalu bersyukur. Berkat bersyukur. Iya, selalu bersyukur. Bersyukur ketika orang lain bisa lebih sejahtera karena kehadirannya. Betul. Kamu, terima kasih ya. Betul. Dengan seluruh apa peniruan tutur kata dan gayanya Pak Yakob merefleksikan sekali lagi bagaimana sikap hidupnya selama ini. Terima kasih ya, Kang. Ini bentuk rasa hormat yang terdalam. Bukan ketawa untuk ketawa. Saya itu udah wilayahnya butet kalau ketawa itu. Tapi nggak apa-apa, kali ini bisa juga. Jadi nanti kalau Kompas punya acara dipanggil lagi ya. Oh, begitu? Boleh lah. Yuhu. Boleh loh, yuhu itu bisa ngundang lagi itu. Saya terima kasih. Oke. <Okay. laughs> Terima kasih Kang Sobari. Iya, iya. Semasa hidup, Pak Yakob Utama dikenal sebagai sosok yang selalu mengutamakan kejujuran, integritas, rasa syukur, dan humanisme. Karena baginya, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang, sahabatku Bapak Yakob Utama. Sahabatku ini telah pergi untuk memenuhi panggilan Sang Kuasa. Seakan hatiku ikut pergi. Sahabatku, sebelum ku kenal dirimu, aku selalu menemuimu di pojok Kompas, kurang lebih tahun antara 70-an sampai pojok Kompas tidak ada lagi, padahal itu sarapan saya. Soalnya banyak sekali yang menyenangkan diriku di arti dari segala tulisannya, pengetahuan, berita-berita yang bagus ataupun yang menyedihkan, tapi juga soal kemanusiaan,
soal cinta kasih sesama dan hal-hal yang mengajak kita untuk selalu bertindak terpuji, jujur untuk mencintai tanah air dan bangsa dalam alam raya yang indah ini. Akhirnya di tahun 1993 kita bertemu dan dari situlah persahabatan kita dimulai. Beliau menginginkan saya untuk membuat konser Titip Puspa di ulang tahun Kompas yang ke-28. Dengan segala grogi, ketakutan, kebodohan, tetapi semangat baja, maka jadilah itu di Jakarta sekali. Dan masih diteruskan lagi ke Kota Bandung satu kali lagi. Dan seluruh peserta diboyong ke sana. Namun kini sahabatku telah pergi, seorang putra bangsa, jurnalis yang istimewa, hebat, bukan main, yang telah mengabdikan jiwa raganya melalui tulisan dan perbuatannya sangat mulia. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kekhilafannya. Peluklah dia kini hingga di surga nanti. Amin. Bagi keluarga yang ditinggalkan, tetaplah dalam kedamaian. Dan hanya doa dari Anda semua, maka Bapak Yakub Utama akan bersenang di sana. Semoga Tuhan selalu memelihara Pak Yakub dan keluarga selamanya. Amin, amin, amin.